Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, salam Ramadan daripada saya. Dah berapa Ramadan dah ni? Cuba kira. Alhamdulillah, bolehlah tu, boleh kira lah lepas tu untuk kira Ramadan. Alhamdulillah, dan sekarang ini ada soalan daripada sahabat saya. Namanya, alah tak apa jelas lah namanya. Nasrul. Soalannya, dalam bulan Ramadan, ada ke syaitan kita dalam Ramadan ni diganggu ke oleh syaitan dalam bulan Ramadan? Jawapannya mudah. Dalam bulan Ramadan tetap ada syaitan, jin dan sebagainya tetap ada. Tapi ada segelintir syaitan yang dibelenggu. Antaranya mereka-mereka ataupun syaitan-syaitan yang ganas dan syaitan-syaitan yang besar. Dan syaitan-syaitan yang kecil-kecil ni dia tak akan mengganggu ataupun menggoda orang-orang yang beriman. Terutamanya bila mana orang itu sedang beribadah, menyibukkan diri dengan amal ibadah yang lain dalam bulan Ramadan. Jadinya dalam bulan Ramadan adalah hari yang terbaik ataupun bulan yang terbaik untuk kita pulun untuk mendapatkan redha daripada Allah. Jelaskan? Alhamdulillah. Okay, kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.